I
Dominicanas. Thank you.
Stop!
Come on!
Güey.
Ladies and gentlemen, after the exciting contest, we finally have the result for Kata Lee Senior Female. The bronze medalists are Defend, and Jova. Thank you.
I
Yeah!
Thank you.
Ow. Clear up and out of the reason to come out. Come on!
Yeah.
siap-siap. Dicari dong. Dicari. Thank you.
nanti Rina suruh masuk. Ini ada 03 apa ya? Kalau kita lihat,
Thank you.
yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Irwasu Poli Komisaris Jenderal Polisi Dr. Sudut Eko Pajitino, yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Agung Budi Pangeran MSI, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. First of all, let us all praise God Almighty because of His prestigious blessing we could all get here this morning in a healthy condition. Baik, kepada Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menyimak laporan yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to start this morning's event, we will witness the report from the head of the committee. Untuk itu, saya mohon kesediaan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Agung Budi Marioto. Kami silakan dengan segala hormat. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karate. Kejuaraan Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2017 bertempat di Sasana Budaya Ganesha ITB Bandung. Kejuaraan ini mempertandingkan kategori anak-anak, kadet, junior, dan senior dengan mempergunakan peraturan pertandingan WKF dan jumlah total peserta sebanyak 864 atlet dan 24 ofisial dari 12 negara, terdiri dari 1. Australia, 2. Brunei Darussalam, 3. China, 4. India, 5. Iran, 6. Jepang, 7. Nepal, 8. Nigeria, 9. Filipina, 10. Singapura, 11 Vietnam, 12 dan Indonesia sebagai tuan rumah. Kami laporkan bahwa pada akhir kegiatan akan dilakukan seminar pelatihan karate yang akan dipimpin langsung oleh Suseki Shihan Maso Kagawa dari Japan Karate Soto Federation. Japan Karate Do Federation, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Japan Karate Soto Federation, dan Institut Karate Do Nasional. Atas nama Ketua Pelaksana, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, peserta dari berbagai negara sahabat, dan para sponsor serta donatur yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Demikian laporan ini. Dan kepada yang terhormat Bapak Kapolri selaku Ketua Dewan Pembina Inkanas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irwasum Polri, berkenan untuk dapat membuka secara resmi
Kejuaraan Indonesia Karate Soto Open Turnamen dan Seminar 2017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karate. Hush. Terima kasih kami haturkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Agung Budi Marioto MSI. Ini juga merupakan Ketua Panitia dari Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017 ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan menyambut kehadiran para peserta defile yang diawali dengan kesenian Sunda Lengser. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please give a warm applause for participants lineup procession prefaced with Sundanese culture, Lengser. Sarapan.
Selanjutnya kami mengundang Komandan Upacara AKBP Surya Malindra sebagai Dewan Guru Komandan 5 Karate untuk memasuki tempat upacara. Ya, dan Komandan Upacara membawa serta pasukan pembawa bendera para pihak yang telah mendukung terselenggaranya Indonesia Karate Soto Open Tournament dan Seminar 2017 ini. Di antaranya World Karate Federation, Asia Karate Do Federation, Forky, Japan Karate Do Federation, Japan Karate Soto Federation, dan PB Inkanas Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kami akan memanggil para kontingen dari 13 negara. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now call all the participants in this tournament from 13 countries. Please give a warm applause the first contestant from Australia. Selanjutnya, kontingen dari Brunei Darussalam. The third contestant, please give a warm applause from China. Kontingen from India. The fifth contestant, please welcome Iran. Kontingen from Japan. Seventh contestant from the neighboring country, please welcome Malaysia.
Kantingen from Nepal. The ninth contestant, please welcome Nigeria. From Philippines. Thank you.
country. The bilateral relationship between Indonesia and Japan has been 16 years, and it is certainly a very special and important moment for both countries. And with the establishment of Indonesia, Karate Soto Open Tournament next seminar 2017, the relationship between the two countries will continue to strengthen. Therefore, I would like to invite the Honorable Minister and Director of Information and Culture Center from Japan Embassy to the Republic of Indonesia to deliver his welcoming speech to Mr. Mio Nakamura. Would you please? All the
see you today. We have come from Japan, from various countries, from Asia, from Africa, from Oceania and elsewhere. All the best, all success, smile in your today and in your future endeavors. Thank you very much. Terima kasih banyak. Ladies and gentlemen, besides the initial
Federation, Mr. Chang. Yang saya hormati Ketua Umum PB Polri yang mewakili dan saya hormati Presiden Pemerintah di warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os. Pertama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kejuaraan Indonesia Karate Shoto Open Tournament and Seminar 2017 yang telah hadir di Bandung, Indonesia. Acara ini sudah dimulai sejak kemarin dan sudah ada beberapa pemenang. Dan hari ini memang kita buka sampai dengan besok untuk acara seminar. Perlu saya jelaskan bahwa turnamen karate ini terbuka untuk tingkat Asia. Kan ada Australia yang ikut, Oceania, saya tambahkan Oceania, Asia, Australia. Oleh karena itu, hadir partisipan dari mancanegara dan juga dari dalam negeri Indonesia. Yang dari dalam negeri tidak hanya dari Inkanas, tetapi juga ada berbagai perguruan di Indonesia yang beraliran Shotokan. Jumlah peserta ada sekitar 600 orang dan sebagai olahraga bela diri dan juga olahraga prestasi, kami menyadari bahwa untuk meraih prestasi tidaklah mudah. Perlu adanya satu pelatihan yang keras dan tekun serta dengan penuh kesungguhan. Demikian juga organisasi-organisasi perguruan maupun federasi juga menyiapkan arena-arena pertandingan untuk memberikan pengalaman bertanding, menguji kemampuan para atlet sampai sejauh mana prestasi yang akan diraihnya. Oleh karena itu, event Indonesia Karate Shoto Open ini hendaknya dapat dijadikan momentum untuk melihat sampai sejauh mana kualitas kemampuan para atlet-atlet kita. Khususnya bagi atlet-atlet Indonesia. Inkanas sebagai salah satu perguruan karate di Indonesia yang beraliran Shotokan merasa terdorong untuk berkontribusi bagaimana mengembangkan karate di Indonesia dan juga di Asia. Karena kita dihadapkan pada satu event nanti Asian Games tahun depan dan juga Olimpiade 2020. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, para atlet-atlet
dari berbagai perguruan di Indonesia dan juga atlet-atlet dari negara sahabat peserta Open Turnamen ini bisa melihat, bisa bertukar informasi, bisa berdiskusi mana-mana tim, mana-mana atlet yang mempunyai kemampuan yang berkualitas, sehingga itu bisa menjadi acuan bagaimana kita memperbaiki teknik-teknik perkaratian yang kita miliki. Event ini juga dipimpin oleh wasit-wasit yang berkualitas, berkualifikasi AKF. Ada koordinatornya, ada sekretarisnya. Sehingga harapan kita para wasit dari Indonesia, baik dari Inkanas maupun wasit-wasit kualifikasi AKF lainnya, termasuk dari negara peserta, bisa belajar lebih baik bagaimana bisa memimpin pertandingan ini secara berkualitas, sehingga atlet-atlet yang dihasilkan nanti, atlet-atlet yang keluar sebagai juara, memang atlet-atlet yang pantas untuk menjadi juara. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, Ketua Panitia Pak Kapolda Jabar selaku Ketua PB Kuota Umum Pengda Inkanas Jawa Barat dan seluruh jajarannya yang telah mengorganisir acara pertandingan ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor termasuk juga para Ketua Pengda PB Pengda Inkanas, para PB 4E dan juga ketua perguruan yang telah berkontribusi di dalam penyelenggaraan Indonesia Karate Shoto Open Turnamen dan seminar ini. Seminar ini merupakan hal yang penting. Ini nanti akan dipimpin oleh Seki Shinsei Kagawa. Ini merupakan satu contoh gerakan nanti yang memang perlu diperbaiki dari kita semua masing-masing atlet. Selama ini sudah beliau evaluasi apa-apa yang kekurangan-kekurangan dari teknik-teknik karate kita, dan nanti akan dijelaskan. Demikian sambutan saya. Terima kasih sekali lagi kepada Presiden AKF dan Presiden JKF serta seluruh semua yang hadir, termasuk para penonton. Para penonton ini juga merupakan atlet-atlet karate, aktivis karate yang ada di Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Selamat melanjutkan pertandingan dan mohon kepada Bapak Kapolri atau yang mewakili dalam hal ini Kabupaten Polri untuk bisa membuka secara resmi Indonesia Karate Shoto Open Tournament and Seminar 2017. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. まず皆様にご挨拶をしたいと思います。皆様ようこそいらっしゃいませ。昨日からもこのイベントが、再開されて、優勝者も出て、本当に誇りに思っております。この大会はアジア、オセアニアのレベルになります。この機会、この大会でこのゼミで、いい機会になります。その技術を磨くために、そしてオリンピック、アシアンゲームズのためにも、本当にいい機会になっております。そして、インカナスや
インドネシアのフォルキーとか、政府からの支援を持っており、非常に嬉しく思っております。この大会で皆様が、技術を交流できるよう私からは願います。はい。改めて皆様、ありがとうございます。そして、明日から、京都明日から香川師範からの、ご指導で皆様の、技術を、間違いとかの直しを、しますので、ぜひぜひ来てくださると思います。そして、生徒だけじゃなくて選手員たちだけじゃなくて、審判員とか、講師とか先生方も、ゼミにぜひぜひいらしてください。はい、以上になります。ya, baik, terima kasih kami haturkan kepada Ketua Umum PB Inkanas Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Badrodin Haiti yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita bersama akan memasuki acara yang paling dinantikan, yaitu pembukaan secara resmi acara Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017. Distinguished guests, ladies and gentlemen, next we will witness the moment that we have been waiting for, the opening ceremony of Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017. Therefore, I would like to invite the Chief of Indonesian National Police, which represented by the Inspector General Supervision from Indonesian National Police, to deliver his welcoming speech and officially open Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017. はい、これから開講式を始めさせていただきます。Pemandang dengan segala hormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam hal ini diwakili oleh Irwaskum Polri untuk menyampaikan sambutannya yang nantinya dilanjutkan dengan pernyataan resmi pembukaan Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017. Kepada yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Putut Eko Bayusino, disilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Kapolri selaku Ketua Dewan Pembina, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita di sini karena ada kegiatan di Kalimantan Timur, sehingga belum mewakilkan acara ini kepada saya. Yang kedua, mari kita menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Wakil Duta Besar Jepang, Nakamura-san. Beliau tadi berdiri di samping saya, menyanyikan lagu Indonesia Raya lebih keras dari saya. Dan benar lagunya tidak fals. Beliau yang warga negara Jepang saja menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan fasih, bagus, apalagi kita bangsa Indonesia sendiri. Di antara yang hadir, apakah masih ada yang belum bisa menyanyi lagu Indonesia Raya? Saya yakin semua sudah bisa. Baik, hadirin sekalian, saya akan bacakan secara lengkap sambutan dari Bapak Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Duta Besar Jepang, Mr. Ryun Nakamura, yang saya hormati Ketua Umum PB Inkanas, Jenderal
polisi Purnawirawan Dr. Andes Badrudin Haiti. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Presiden Asia Karatedo Federation, Mr. Chang Kwang Hoi Guanjing Nilai Chai Wandong. Saya ucapkan selamat datang di Bandung. Yang saya hormati Ketua Umum PB Forki, Ketua Forki Jawa Barat. Yang saya hormati Vice President Japan Karate Federation, Mr. Shigio Kurihara. Yang saya hormati Pak Kapolda Jawa Barat. Yang saya hormati Suseki Sihan Maso Kagawa. Yang saya hormati Ketua PB PP Perguruan Karate se-Indonesia, para wasit, juri dan atlet peserta pertandingan yang saya banggakan. Salam karate. Os. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di gedung Sabuga ITB ini dalam rangka menghadiri acara pembukaan kejuaraan Karate Indonesia Soto Open Tournament and Seminar 2017 dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana kekeluargaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Japan Karate Soto yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia melalui Institut Karate Do Nasional atau INKANAS untuk menyelenggarakan kejuaraan Soto Open. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden AKF dan Ketua Umum PB Forki yang telah memberikan dukungan terselenggaranya kejuaraan ini. Karate di Indonesia berkembang sangat pesat. Berdasarkan data statistik, lebih kurang 7,5 juta karateka aktif. Berbagai macam event kejuaraan dilaksanakan baik oleh perguruan anggota Forki maupun oleh instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi serta TNI dan Polri. Dengan tujuan mencari bibit atlet yang potensial untuk diproyeksikan mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Prestasi yang diraih oleh karateka Indonesia di event internasional sangat membanggakan. Beberapa orang atlet karate Indonesia telah mampu meraih medali pada kejuaraan bergengsi tingkat Asia maupun tingkat dunia, dan Indonesia juga sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan internasional seperti WKF Champion, Indonesia Open, dan sekarang kita melaksanakan Soto Open Tournament yang mendapat restu dari PB Forki, AKF, dan WKF. Karate Indonesia sudah menjadi olahraga yang digemari oleh generasi muda karena nilai-nilai sportivitas dan semangat Bushido yang terkandung dalamnya. Bahkan karate menjadi olahraga pendulang medali emas pada event SEA Games, Asian Games, dan tidak menutup kemungkinan menuju prestasi Olimpiade 2020. Langkah strategi dan inovasi yang dilakukan oleh perguruan INKANAS menggelar kejuaraan Indonesia Soto Open Tournament and Seminar 2017 ini merupakan wujud kontribusi perguruan INKANAS kepada bangsa dalam menyiapkan atlet berprestasi internasional karena Olimpiade 2020 sudah di depan mata. Oleh karena itu, manfaatkan event ini dengan sebaik-baiknya.
prestasi akan diraih apabila atlet memiliki jam terbang yang tinggi dan memiliki sparring partner dengan karateka berkelas dunia sebagaimana yang akan kita laksanakan dalam pertandingan ini. Saya berharap dari kejuaraan ini akan lahir atlet olimpiade. Apalagi di tahun 2018 yang akan datang, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang ke-18. Tentunya event ini bisa sebagai ajang uji coba bagi atlet agar pada Asian Games 2018 nanti mampu menunjukkan prestasi yang maksimal. Hadirin dan peserta pertandingan sekalian yang berbahagia, kepada seluruh atlet saya ucapkan selamat bertanding. Junjung tinggi sportivitas, kemenangan bukanlah segala-galanya. Warisan terbesar olahraga adalah persaudaraan. Bersaing mengejar prestasi, tapi juga terus persatuan, tetapi jaga terus persatuan dan kesatuan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar tahun 2017 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menyertai langkah dan upaya kita dalam mengembangkan karate di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, pos. Bandung, 16 Desember 2017, Institut Karate Do Nasional, Ketua Dewan Pembina, Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD, Jenderal Polisi. Selesai. Kami mengucapkan terima kasih berkenan kepada Ilyas Umkari untuk berada di depan penerbang nomor 3, karena saat ini sebagai tanda dibukanya Indonesia Karate Soto 2017 akan secara serempak dibunyikan alat khas Jawa Barat, kendang. Dan kami juga ingin mengundang, we would like to invite Suseki Sihang Masao Kagawa and also the President of Asia Karate Do Federation, Mr. Chang Kwang Hui, and the Vice President of Japan Karate Do Federation, Mr. Kurihara, to please join. And also would like to invite Mr. Ryo Nakamura from Japan Embassy. Dan juga saya ingin mohon kesediaannya menyaksikan dan mendampingi dari Ketua Panitia Irjen Polisi. Untuk secepat foto bersama.
foto bersama ini diperkenankan untuk kameramen dapat mengabadikan. Mohon untuk dapat mengalihkan pandangan ke kamera dan kami silakan. Please remain standing in your position. We will take pictures together in a moment. Thank you very much. Please return to your seat. Sekali lagi, Bapak-Ibu kenalkan kepada kami dan berkenan untuk kendaraan menempati kursi yang telah disediakan. Bapak-Ibu, beberapa rangkaian acara akan kita lalui bersama dan esok pagi masih ada beberapa kegiatan yang akan kita ikuti bersama. Dan kali ini, Bapak-Ibu sejenak, kita menyatukan hati dan pikiran kita, menundukkan kepala dan menghadapkan kedua tangan dalam doa bersama yang akan dipimpin oleh Tokoh Agustus Robin S.H.M.H. Distinguished ladies and gentlemen, next let us say prayers together so that this event will go smoothly and success. And our prayer today will be led by Police Commissioner Agus Samsudin. Disilahkan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha suci, yang telah memperkenankan kita berkumpul di tempat ini dalam acara Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017. Karena itu kami mohon limpahan berkah dan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan penguasa alam, kami menyadari bahwa tiada kekuatan yang dapat merubah selain kekuatan dari-Mu. Oleh karena itu, berilah kami kemampuan dan kekuatan dari-Mu untuk melaksanakan kejuaraan internasional ini sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta bisa melaksanakan silaturahim antar sesama negara. Ya Allah, Ya Aziz, tiada daya dan kekuatan untuk menghindari selain dengan perlindungan-Mu. Kami hanya sekedar makhluk-Mu yang tiada arti bagi-Mu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, hanya kepada-Mu kami mengabdi dan berserah diri. Karena itu, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa telah kita panjatkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kembali akan disampaikan laporan Komandan Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Berkenan kepada Inspektur Upacara untuk dapat duduk kembali. Komandan Upacara dapat membubarkan peserta upacara. Distinguished guests, ladies and gentlemen, that's the opening ceremony of Indonesia Karate Soto Open Tournament and Seminar 2017 is officially ended. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, merupakan satu kebanggaan di tengah-tengah kita. Sungguh luar biasa para atlet yang sangat spesial
yang hadir dalam rangka memeriahkan Indonesia Karate Seto dan Seminara 2017. Esok pagi masih ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui bersama. Dan untuk melengkapi kebahagiaan di kesempatan siang hari ini dalam rangkaian acara pembukaan Indonesia Karate Seto dan Seminar 2017, nantinya kita bersama pula akan menyaksikan beberapa demo yang akan dipersembahkan oleh beberapa atlet. Distinguished guests, ladies and gentlemen, next in the program in a moment, we will witness the karate demo from Japan Karate Soto. First, by the traditional music instrument taiko. And for your information, this tournament and seminar will be held until tomorrow. Yeah. And the seminar will be held tomorrow at 1 p.m. with the sensei Masao Kagawa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, segera akan kita saksikan demo karate dari Jepang, Karate Soto Federation, yang akan diawali dengan permainan musik tradisional taiko. Without further ado, please give a warm applause for taiko. Thank you.
Dari para karateka dari Japan Karate Soto Federation. Kembali saya ingin menginformasikan, I would like to inform that after the demo, there will be a provision of medals. Therefore, to all athletes that names I'm going to be called, please prepare yourself on the live area from the announcer. To Moto Kazumasa, Moto Ryuji, Fujita Kaito, dan Hans Saputra, perkata individual yang senior. Jeling satu, Tai Rasai, dari JKS Jepang. Erika Salati dari Indonesia Inkanas pada standing 2 dan standing 3 bersama. Rinda Puri Aprilian dari Indonesia Inkanas dan Tasya Salsabila dari Indonesia Inkanas. Kemudian kategori Kumi Kerenimi 2 Female Plus 45 kg kepada Elisa Nur Pratiwi, Pragitya Dinda Chandra Kirana, Fakiria Sabika Nurhaliza dan Rafika Khairul Nisa Saputra. Dimohon ke semuanya untuk dapat bersiap di sebelah kiri pembawa acara. Again, to all athletes the name I already called, please prepare yourself on the left area from the announcer because after the demo there will be the provision of medals. Bapak Ibu dapat beristirahat sejenak, kami akan mendapatkan informasi di mana nantinya akan hadir di tengah-tengah bersama.
dari